Tiket mudik ke Jepara. Untuk keberangkatan tanggal 19 April tahun 2023. Ludes. Jepara update, tiket mudik dari Jakarta ke Jepara dan wilayah Muria Raya untuk tanggal 19 April tahun 2023 telah ludes dipesan. Itu menyusul kebijakan cuti yang ditetapkan pemerintah digeser lebih cepat pada tanggal tersebut. Ketua Organisasi Angkutan Darat Organda, Jepara, Iqbal Tosin, mengatakan, pada pekan kedua Ramadan, pembeli tiket sudah mulai masuk. Menurutnya, kondisi itu lumrah terjadi setiap tahunnya. Nanti kalau masuk pekan kedua puasa, biasanya pembeli sudah mulai banyak. Kata Direktur Pobat BJU itu, Jumat tanggal 31 Maret tahun 2023. Iqbal mengatakan, pada tanggal 7 April tahun 2023 nanti penyesuaian harga tiket sudah diberlakukan, termasuk harga tiket bus antar kota antar provinsi AKAP. Harga terendah dimulai dari Rp310.000. Kemudian pada 11 sampai 13 April Rp350.000, 14 sampai 17 April Rp530.000 dan 18 sampai 22 April seharga Rp560.000. Sebenarnya bukan kenaikan harga ya, tapi lebih tepatnya penyesuaian harga, jelas Iqbal. Penyesuaian tarif itu bukan tanpa alasan. Selain karena adanya tuslah, harga disesuaikan dengan kenaikan tarif BBM jenis solar. Karena harga BBM naik, mau tidak mau harus kita sesuaikan. Penyesuaiannya pun kami lakukan bertahap, ujar Iqbal.